Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengganti bola lampu belakang Honda Brio, di mana lampu belakangnya mati, di sebelah kanan ini mati, sedangkan di sebelahnya lagi nyala. Jadi bagaimana kita lakukan penggantian, kita ikuti langkah selanjutnya. Ya. Untuk membukanya kita menggunakan kunci L ukuran 4. Nih. Ya, untuk membukanya kita menggunakan kunci L ukuran 4. Kita lepas baut, ada dua di sini. Ada dua, satu dan sini. Setelah itu kita tarik. Kita tarik dengan perlahan. Ya, tunjukkan. Ini yang untuk lampu. Ini lampu rem. Ya, lampu sensor. Lampu rem sama lampu kota. Untuk membukanya kita putar. Ini. Itu kita tarik, kita putar dan kita tarik. Nah, ini tandanya mati, berwarna hitam. Jadi tandanya mati ada warna hitam di bola lampu. Ya, nah itu ya hitam. Kita lakukan ganti yang bau. Nah, ini yang bau masih putih warnanya. Kita tancapkan. Berapa jam? Kita main anu dulu, Pak. Yuk. Ya. Ya, sekarang kita masukkan. Sudah ya. Masuk kita putar. Nah, ini. Nah, kalau sudah masuk kita putar. Sekarang kita tes. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Nah, nyala kan? Lampu rem juga nyala. Lampu kota juga nyala. Berarti kondisinya normal. Sekarang kita rapatkan. Ya. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.